Halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dan Indra, dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Oke, nah teman-teman, saya sungguh senang sekali, saya sangat excited sekali karena sejak kemunculannya beberapa pekan lalu di video ya, saya benar-benar nggak nyangka akan mendapatkan tanggapan yang sungguh di luar dugaan, sangat luar biasa sekali dari sahabat-sahabat Ademania ya, khususnya bagi pecinta varian-varian karakter seri-seri terbaru ini ya. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu saya upload video Adenium dengan ID Whitebone ya. Nah seperti teman-teman ketahui, Adenium Whitebone ini adalah karya dari teman-teman kami di sini, yaitu teman-teman Alos. Dan saya benar-benar nggak nyangka tanggapan teman-teman begitu luar biasa teman-teman. Dan varian ini ternyata cukup banyak diminati ya oleh sahabat-sahabat Ademania. Bukan hanya oleh teman-teman yang suka dengan varian karakter, tetapi ada beberapa, mohon maaf, kakak-kakak atau ibu-ibu atau emak-emak yang notabene mereka ini senang dengan Adenium varian bunga ya. Senang dengan varian bunga, tetapi saat melihat seri Whitebone ini, mereka tergerak untuk ingin memilikinya atau ingin mengoleksinya. Ini sungguh luar biasa teman-teman, benar-benar di luar dugaan saya. Saya pikir tadinya targetnya adalah teman-teman yang suka dengan varian karakter bonsai ya, karena setahu saya sampai saat ini varian ini belum pernah berbunga ya. Akan tetapi menurut sahabat saya yang dia mengoleksi varian ini lebih dulu, ternyata Whitebone ini berbunga teman-teman ya. Bunganya soft pink ke pink lah. Ya sebagaimana varian karakter, cuman petalnya mungkin jauh lebih kecil. Ya plus minus kira-kira seperti itu ya. Tetapi yang saya expose adalah varian ini tanpa bunga. Artinya sekalipun tidak berbunga, it's okay. Kita akan nikmati tampilan daunnya, tampilan internode cabang dan daunnya saja itu sudah cukup. Apalagi kelak saat berbunga, wah tentu ini menambah lengkap kepuasan bagi pemiliknya. Oke, seperti hari ini nih. Hari ini adalah order dari yang keberapa kali dari salah seorang kakak yang berada di sektor barat situ ya, di area ya sektor barat, teman-teman tahu lah ya. Beliau juga hobis Adenium dari varian bunga warna. Akan tetapi begitu melihat Whitebone, dia tergerak untuk mengoleksinya. Oke, nah untuk itu sembari saya akan persiapan packing ya, kita cabuti pohonnya dulu, kita angkat dulu, kita kering anginkan dulu. Nah, saya sambil ngoceh-ngoceh di situ teman-teman ya. Ikuti terus videonya. Nah, teman-teman, sebagaimana yang saya sharingkan di awal video kemunculan dari Whitebone ini ya, bahwa ini stoknya benar-benar terbatas, teman-teman. Bahkan sangat terbatas. Ya. Sangat terbatas. Jangankan di tempat saya, di tempat teman-teman Adenium lover saja, di tempat komunitas kami sendiri, seri ini beneran terbatas. Syukur sekali bagi sahabat-sahabat Ademania yang sudah mengoleksi varian Whitebone ini. Jadi sekali lagi, populasinya ini masih sangat terbatas. Teman-teman boleh cek di sahabat-sahabat Ademania dimanapun ya, di Indonesia. Kalaupun ada, hanya beberapa orang saja yang memiliki seri ini ya. Karena seri ini lahir dari komunitas kami. Lahir dari komunitas kami ya. Ada kemungkinan mereka yang sudah memiliki seri ini itu asalnya juga dari tempat kami. Ada kemungkinan seperti itu. Ini ya. Nah teman-teman, pohon ini diorder oleh salah seorang kakak saya, saudara saya, ya sahabat Adenium lovers dari sektor barat. Size-nya size D plus ya, ini cukup besar teman-teman, dengan batang bawahnya black taisoko. Graftingannya satu, tetapi sudah cukup rimbun. Teman-teman perhatikan detail ya. Ya kalau kita lihat di atas di warnanya putih, sedangkan yang kelopak daunnya berwarna pink. Tetapi semakin tua dia muncul gradasi hijau. Artinya memungkinkan tanaman ini untuk mampu bertahan, karena kalau sudah hijaunya muncul, artinya tanaman ini sudah mampu memproduksi makanannya sendiri. Asimilasi dari daunnya sudah terpenuhi. Ya. Jadi seri ini yang ngomong sama dengan albino, ini jelas berbeda teman-teman. Jadi seri ini benar-benar berbeda dengan varian albino. Ya, kalau albino putih polos sampai gede putih polos, dan jarang ada albino sampai gede.
biasanya usia 2 atau 3 bulan dia akan go ahead, game over ya, alias mati. Kenapa? Karena daunnya putih polos, sama sekali nggak ada gradasi hijaunya, sehingga tidak memungkinkan proses asimilasi terjadi. Nah kalau ini ada teman-teman, tuh ya. Oke, sambil kita angkat teman-teman ya. Nah jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki varian ini, sebaiknya kalau bisa diproduksi atau diperbanyaklah. Ya buat jaga-jaga, mungkin ada sahabat atau ada saudara atau teman kantor, relasi, mereka juga sama hobi, dan karena stoknya benar-benar terbatas, jadi mereka akan terbantu teman-teman ya. Aih gawat, batang bawahnya black tai suku. Nah, ucapkan sekali lagi sangat-sangat terima kasih kepada sahabat-sahabat Ademania yang sudah belanja di store kami ya, baik melalui YouTube, melalui WhatsApp, melalui TikTok juga, maupun melalui dari toko Oren ya. Sangat-sangat terima kasih kepercayaannya. Saya doakan semoga teman-teman berkah berlimpah, dilancarkan semua urusannya, dimudahkan semua agenda-agendanya, diberkahi kesehatan dalam batas normal, diberkahi kedamaian hati dan bahagia bersama keluarga tercinta. Baik, hanya demikian yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya Dang Indra bersama Whitebone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ademania.